Tidak mahal pak muka kalau di situ. Tidak usah ambil muka. Ya oke. Pemirsa, saya mau makan nasi apa aja namanya? Nasi kebuli. Ya. Saya sering jarang-jarang makan seperti ini. Teknisi Black. Siap. Ini. Ustaz, sini. Alhamdulillah, ini berkahnya luar biasa ini semua. Ada juga saudara saya di sini, Ustaz Al Hasan, ya, imamnya BTN 3 Berlian, betul? Insya Allah, ya. Dan ini ketua panti asuhan dengan bapak siapa pak? Tabe? Haji Anwar, ya, bapak Haji Anwar, saya lupa kembali. Dan ini adalah kalau dibilang orang di medsos Ustaz Caledak tapi luar biasa. Sorry Ustaz ya, sorry. Sorry. Hah? Lebih baik. Ya, saya bilang Caledak tapi luar biasa. Ya, kita lagi makan ala Arab. Nasi kebuli. Memang ya begitulah. Inilah cara Tuhan mempertemukan manusia orang-orang baik. Saya di sini selalu nongkrong daripada karena di sini saya merasa nyaman, terhibur, gembira. Dan juga selalu berpikir positif. Itu tujuan saya nongkrong di sini, khususnya setiap malam Jumat ya. Karena di sini diadakan pengajian, kita curhat-curhat juga curhat agama begitu. Ya, mencari ilmu berkah semualah. Dan di sini juga komunitasnya luar biasa, orang-orang baik semua, orang-orang yang berkualitas. Karena di sini ikonnya adalah Spiderman. Berarti manusia-manusia yang ada di sini adalah sudah jelas adalah manusia super. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini dia yang tukang syuting ini namanya Abu. Mohon dikunjungi channel YouTube-nya Abu Nakat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Karena dengan demikian Anda sudah berdonasi untuk masa depannya beliau. Karena saya tahu persis beliau ini keadaannya seperti apa. Sebetulnya dia butuh bantuan untuk masa depannya. Tapi ya, saya sudah buatkan channel untuk dia Abu Nakab ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube-nya. Insya Allah berkah. Oke, untuk sentuhnya sementara dulu. Kita sekarang makan nasi Arab, Arabik. Nasi kebuli, coba syuting dulu. Ada ayam. Masuk, maju. Ada ayam. Ya, ada tomat. Ada Ustaz juga sini, namanya Ustaz Hasan. Ada juga Ustaz Anwar. Ya. Ada juga di sana.
Ustaz Sulfikar. Habis ya, bersama timnya, bersama supirnya, kru, ada semua di sini. Ada di sana juga teknisi Black. Atau dikenal juga dengan UAS, UASnya Pindrang. Singkatan dengan Ustadz Andi Zainal. Insya Allah. Ya, di sana ada juga orang penting, orang besar, namanya Ali Topan. Bah, dia salah satu nominator. Halo Bos Abu. Ah. Bos Abu. Betul. Ayah nominator himpunan pengusaha muda Kabupaten Pindrang. Saya tidak tahu berapa suaranya sekarang votingnya. Abu nanti lagi. Abu nanti lagi. Ya, dia, selain itu beliau juga adalah mentor larva dan juga pendiri Bank Sampah Pindrang. Di sana ada istrinya cantik, namanya Cynthia. Saya tidak tahu lengkapnya. Sorry. Ya, mana lagi kita. Oh ya, untuk saudara-saudara yang ada di Pindrang, besok insya Allah kita akan mengadakan makan gratis kembali karena memang setiap hari Jumat. Jadi jangan lupa kunjungi di tempat ini. Tepatnya di samping Jamu Surabaya atau di depan Apotek Sehat atau Apotek Apiat Park Marang. Atau sebelah selatannya Majalaya Pindrang sekitar 100 meter. Jadi silahkan datang ke sini gratis makan, gratis minum kopi, gratis mie telur, dan gratis juga konsultasi kehidupan sehari-hari. Ya, daripada pergi ke psikiater, jadi kita silahkan curhat di sini. Kita akan bedah sama-sama masalahnya, apapun masalahnya, insya Allah. Apalagi kalau kita berdonasi. Karena selain kita memberikan kebahagiaan kepada orang-orang, apakah itu orang yang tidak mampu, orang yang kena musibah kebakaran atau apapun itu, juga kita juga mendonasikan, menyalurkan donasi kepada mereka-mereka itu. Jadi bagi saudara-saudara yang tidak mempunyai kesempatan atau tidak mempunyai waktu untuk menyalurkan donasi Anda, silahkan antarkan ke sini, insya Allah kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita atau sesuai hajatnya. Ya, mudah-mudahan apapun yang dihajatkan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Ya ayyuhallazina amanu intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, insyaallah Allah akan menolong kamu. Ya, kira-kira ada seperti itu ya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like and share. Thank you. Oke. Saya tidak tahu makan di mana nih. Ini part kedua masih kita sini. Kita mau di sini. Masih kosong di sini. Oke, bersama syuting enggak? Mari ke sini. Ya. Dekat di sini. Jadi cara makan nasi kebuli itu seperti ini, satu dalam. Sebetulnya Rasulullah itu makan 3 jari, tapi ya tidak apa-apa, kita sesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Kita bisa makan nasi, bukan kurma. Jadi tidak apa-apa lah, 4 jari, itu bisa juga 3 jari. Ini namanya Pak Yani, owner Jamu Surabaya. Yang memiliki ruko ini yang sudah, ya kira-kira diperuntukkan untuk koper ini, kita sudah mau lagi untuk dimanfaatkan kepada umat, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah wadah komunitas orang-orang yang baik yang bagi kita, yang suka berbagi dan peduli, share and care. Ini saudara saya Ustaz Hasan, ya imamnya BTN 3 Berlian, ya kira-kira, ya dan satu lagi, persilakan, ya. Dan beliau itu adalah Ustaz Manwar, pimpinan Panti Asuhan. Apa sih namanya Panti Asuhan Tarik Panti? Yayasan Baramuli. Yayasan Baramuli dan cabang Matur Bulu. Ya, kira-kira itu ya. Kawasan atau wilayah Matur Bulu ya. Satu kali. Untuk istriku mohon maaf, malam ini saya makan di sini dulu. Nanti malam kita makan bersama. Oke? Jadi tadi kena pesannya minta dibawa makan makanan dari sini. Ya, seperti ini kira-kira mau atau tidak? Mau nanti saya bawakan, kalau tidak ya tangan. Oke, sekian, terima kasih. Cukup kita makan dulu.
Nah, ada bunda aku juga di sini. Bunda dia enggak tahu ah. Kayak anu berpintar. Bunda lus. Ini mana nih HP ku? Ada di kulkas deh. Aku pas ini tuh potong deh. Boleh? Udin, yep. Karena istri mujer yang sakit dadang. Iya. Kalau mau istri yang lain ada juga macam-macam. Siapa tahu bosnya semua? Malu malu deh. Ah iya, gampang. Kalau masih banyak biasa yang jam 12, jam 11, jam 10. Tapi sekarang ini rata-rata jam 10. Iya. Karena corona di sini, kalau di Pinrang corona jam 9 baru muncul. Ya. Tapi kalau pengantin enggak apa-apa. Kalau pengantin enggak apa-apa. Saya tidak tahu. Karena disuruh gitu tutup toko katanya corona, kalau jam 9 berarti corona muncul jam 9. Halo guys, kita makan dulu. Ini namanya Arabic Rush atau nasi Arabik. Masakannya seperti ini. Kalau di Arab itu unta dimakan, tapi di sini tidak ada unta, jadi kita ganti dengan ayam. Anak unta. Yang apa? Anak unta di sini ya. Ini anak unta ini. Anak unta lagi. Yeah.